Halo guys, gue Kora. Kali ini gue bakal mereview Arena Breakout Season 10. Ya, di sini banyak banget yang baru ya di Season 10. Untuk yang terbaru di Season 10 ini ada beberapa, yaitu dua senjata baru tipe Marksman, terus ada sedikit perubahan di map pertanian, dan juga ada mode baru. Nah, kali ini gue bakal kasih lihat mode Safe Zone. Jadi di mode ini kita gak bakal kehilangan item yang kita pakai. Jadi di mode ini kita gak bakal rungkat guys. Untuk masuknya kita membutuhkan 10.000 koin. Dan untuk equipment value-nya maksimal 80.000 pas ya. Untuk sistem looting-nya seperti biasa kita bisa looting semua itemnya. Bangsat kau! Akan tetapi nanti itemnya itu akan dikonversikan menjadi koin. Lalu item lootingan kita seperti senjata ataupun armor itu bakalan kembali lagi ke pemiliknya ya. Jadi kita cuma dapat koin aja. Dan sebaliknya kalau misalkan kita yang mati di sini sebenarnya agak rugi juga kalau misalkan kalian membawa banyak peluru ya. Untuk peluru dan alat medis itu bakal hilang juga. Nah itu dia mode baru Safe Zone. Oke, selanjutnya kita akan melihat skin baru, skinnya Hackett. Tapi ya sayang banget di sini gue rasa agak kurang ya, agak kurang kelihatannya. Soalnya untuk rambutnya itu gak ada ya. Kirain bakal dapet rambut baru gitu. Nah inilah dia tampilan outfit tanpa armornya ya atau rig. Dan ini tampilan saat menggunakan rig ya. Ya menurut kalian ini gimana? Kalau menurut gue sih kurang di rambutnya aja sih ya. Jadi kayak bukan Hackett gitulah. Jadi beda lah rasanya tuh. Dan inilah dia Hackett saat bertransformasi menjadi Joko guys ya. Dan ini dia tampilan skin dari senjatanya. Terus di sini juga kita bisa mendapatkan emblem atau badge yang dipakai Hackett. Di sini kita harus menjalankan misi gitulah. Lalu selanjutnya ada dua senjata marksman baru, yaitu DBR dan T88. Untuk DBR ini masuknya ke marksman ya, bukan shotgun. Ya untuk kedua senjata ini kalian bisa beli di fraksi, seperti biasa ya di MNST atau CDIS. Gua agak males ya buat naikin levelnya, tapi gua bakal naikin ya biar gua bisa cobain senjatanya. Ya udah deh, gitu aja dulu ya untuk info terbaru dari Arena Breakout-nya. Ya makasih yang udah nonton, gua Kora, bye dadah.